Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngaronjong sakumna kepala daerah di Sakulia, Jawa Barat, sangat ngaronjatkan investasi ke lalawakna sewang-sewangan utamana di Kabupaten Jengkota. Pangnak itu investasi mangrupa saparapat kekuatan ekonomi anu mampu muka lolong keranggawe. Nalika diwawancara Satu Tas Muka West Java Investment Forum atau WJIS di Kota Bandung sababara waktu katomperanakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun opat sektor anu numuhkeun ekonomi salah sahijina investasi. Kukituna dirina ngarojong kepala daerah di Kabupaten Jengkota di Sakulia Jawa Barat sangkan aktif neangan investor ke kemajuan daerahna sewang-sewangan. Dirina optimis datangna investasi mampu muka orang rebu-rebu lolong kerang pagawean. Tepat ukurannya investasi, ekspor, daya beli masyarakat, dan belanja pemerintah begitu. Jadi kalau daerah-daerah ini paham bahwa seperempat dari kekuatan ekonomi yang menjaga ekonomi kita ini adalah investasi, kalau dari sekarang kayak Pak Gubernurnya itu proaktif, berkudur, datangin, beli karpet merah, layani, dan sebagainya kan. Karena 1 triliun uang masuk kurang lebih sama dengan 1.000-an lapangan pekerjaan. Jadi kalau wali kota bupatinya rajin ketok pintu ya, kayak tadi Sumedang mendatangkan 4 triliun tahun kemarin kalau tidak salah, berarti kan dia 4.000-an warganya dapat pekerjaan gitu. Ridwan Kamil ngembohan WJIS mangrupa salah seji wangun komunikasi anu penting di kokolakeun keur ngirut anu nenden investasi. Dina tahun ieu pihakna babarengan jeung Bank Indonesia museurkeun panitenan kana ketahanan pangan atau food security sarta energi terbarukan atau renewable energy luyu kana instruksi Presiden. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto nembrakeun, investor asalna timang pirang negara boh anu dijug-jug kalawan langsung boh secara online. Itu praktis dari seluruh pelosok, jadi dari semua seluruh benua itu ada. Eropa ada, dari China, Tiongkok, dari Taiwan, juga dari berbagai belahan ini. Makanya apa yang terlihat di sini ini hanya sebagian dari tamu yang melihat secara online. Ini yang menarik bahwa Jawa Barat bagaimanapun tetap selalu menjadi incaran setidaknya selalu melihat etalase West Java Investment Summit dari waktu ke waktu mulai dari 2019. Samalah waraga dan udirong bakal digolangkan dina prak-prakan WJIS Kiwari ngahonta 58 triliun. Ridwan Kamil optimis jumlah investasi anu asup ke Jawa Barat dina tahun 2022 bakal lebih rea batan setahun katompernakeun. Eta hal teh katiten tina jumlah investasi di Jawa Barat jero semester tahun 2022 nincak 83 triliun. Ari dina tahun 2021 jero sataun ngahontal 136 triliun. Budi Hartati, Bandung TV.